Bekerja itu sama seperti belajar naik sepeda. Sebentar pintar apapun dirimu, pasti akan susah ketika mencobanya pertama kali. Tetapi, kau akan selalu berusaha untuk belajar mengayuh. Karena saat kau berhenti mengayuh, maka semuanya akan berhenti. Kakek pernah bercerita, masalah adalah cara Tuhan untuk membuatmu dewasa. Jangan pernah lari darinya, tapi hadapilah. Pasti ada jalan bagi mereka yang terus berusaha dan berdoa. Karena apa yang saya kerjakan bukan hanya untuk diriku, tapi untuk orang lain dan untuk merah putih. Sesungguhnya, tidaklah penting seberapa cepat kita mengayuh, tetapi seberapa banyak semangat yang ada untuk tetap mengayuh. Bekerja membuat kita memberi arti, menjadi bermanfaat, dan berguna untuk orang lain. Begitu juga Indihome untuk NKRI.